Assalamualaikum and hi guys and hi hampa semua. Okay, Fiza rasa dah lama Fiza tak buat video. Jadi tadi Fiza nak buat video untuk Fiza nak tunjuk kat hampa. Fiza nak try buat dodol guna air fryer. Tapi tadi kejadian dia, handset Fiza jatuh dalam ayam gula merah. Jadi Fiza batalkanlah niat tu nak buat. Lepas tu tumpah pula, Fiza buat je lah dodol itu. Tapi Fiza tak buat video lagi. Nanti Fiza akan try lagi sekali buat. Okay, lagi sekali. Nanti Fiza post lah dekat video. Tapi hari ni Fiza nak buat testing untuk microphone Boya MM1. Okay, mungkin hampa tercari-cari nak beli. Mungkin macam Fiza, sebelum nak beli Fiza tengok dulu dekat-dekat kawan-kawan punya YouTuber. Tapi kebanyakannya Indonesia lah, banyak review untuk benda-benda ni. Jadi kali ni saya akan share lah pengalaman Fiza lah untuk yang ni punya guna Boya MM1. Okay, mungkin apa tercari macam Fiza. Fiza sebelum beli tu, Fiza survey dulu kawan-kawan semua. Lepas tu barulah beli. Okay, yang ni macam ni. Fiza dah unboxing hari tu dalam Shopee haul yang gambar bentuk senapang tu. Dia balut. Jadi kali ni Fiza dah pasang siap-siap dia. Fiza dah letak dalam purse ni. Lepas tu dia ada wire 2. Sebabkan Fiza pakai phone, Fiza pakai wire ni lah. Wire yang macam rambut-rambut ni untuk kamera. Okay, yang ni sebelum tu masa Fiza beli tu, Fiza tak tahu kata kena ada yang atas ni kena untuk letak microphone. Jadi Fiza beli asing yang ni. Yang ni Fiza beli di nama Ulanzi. Yang ni Fiza paling murah lah. Ulanzi ni macam biasa je, yang menu-menu je, ha, macam-macam tu. Tekan ni, ha, boleh tarik macam tu. Ada yang lagi mahal lah. Okay, tapi ikut bajet masing-masing. Okay, Fiza beli ni Ulanzi ni. Sekarang ada untuk Chinese New Year's promotion, ada RM15 pos percuma. Jadi boleh lah hampa Grab. Waktu tu Fiza tak ada lagi. Jadi Fiza kena bayar lah pos. Okay, yang ni Fiza dah letak siap-siap kat stand. Tripod. Okay, senang saja nak pasang dia. Okay, ni dia ada ni ujung ni. Ni ada kat sini. Lepas kita letak, kita bubuh je. Masukkan dia. Lepas tu hampa pusing ni untuk tutup. Untuk kunci. Okay, macam tu. Lepas tu hampa letaklah phone dekat sini. Lepas tu pasanglah wire dia. Okay, wire ni kat sini. Yang ni boleh dekat phone. Okay, jadi macam ni. Okay, ni kita Fiza nak try. Okay, Fiza duduk dekat bilik ujung-ujung. Hujung sikit. Lepas tu Fiza pukul tingkap. Sekarang ni musim angin. Kita tengok pula. Lepas tu kita dengarkan suara daripada mikrofon ni. Dengar ke tak bunyi angin-angin sekeliling. Selalunya kalau orang tengok video kita, bunyi lah macam-macam ayam lah. Orang bercakap. Orang duduk misompok. Jadi kali ni kita tengok guna mic ni, dengar tak suara sekeliling ni. Okay, itu kita try duduk dekat ruang tamu, macam jauh sikit daripada sumber-sumber bunyi tu. Jadi kali ni kita duduk bilik ujung. Lepas tu buka tingkap, biar dengar bunyi-bunyi angin. Kita test. Okay, kita nak phone tu untuk test. Okay, yang ni kita tak pakai microphone. Yang ni kita akan, ni kita akan pakai microphone. Kita akan buang. Ni kita pakai, kita pakai stand yang ring light punya. Yang ni start, kita nak ambil. Okay, kita ni stop. Okay, sekarang ni kita pakai microphone. Kita dah pasang microphone. Okay, setengah phone dia kena pakai download aplikasi Open Camera baru boleh guna ni lah microphone. Setengah tak payah. Jadi kalau kena, kalau tak fungsi, hampa boleh download lah Open Camera, aplikasi Open Camera untuk connect dengan microphone hampa. Okay, yang ni Fiza pakai mic. Okay, yang mana padu, yang tak pakai mic ke yang pakai mic, komen dekat bawah. Okay, yang mana yang best. Okay, yang ni Fiza pakai mic. Okay, ni Fiza akan stopkan kamera set. Fiza nak dengar macam mana performance mic ni. Nanti Fiza cakap selepas ni. Okay, okay, Fiza dah dengar tadi. Dah analisis sikit
bunyi daripada mikrofon phone dengan mikrofon ni lah boya ni. Okay. Mikrofon phone tadi, dengar je lah tadi. Kalau apa dengar tadi, introduction tadi, Fiza tak pakai mic. Dengarlah bunyi apa? Bunyi adik Fiza pasin. Lepas tu, adalah bunyi angin-angin, bertiup, bunyi angin. Bunyi berdesir-desir angin tu kan? Desir angin, lepas tu kita akan dengar bunyi sekeliling lah. Dia akan grab bunyi sekeliling kalau mikrofon phone. Kalau mikrofon ni, dia akan grab suara kita je dekat depan ni. Angin, kalau kita buka kipas kan, tak akan dengar lah. Suara kita je akan dengar. Dia macam serupa kita pakai, memanglah kita panggil mikrofon. Macam kita pakai mikrofon yang kita pegang tu cakap untuk buat talk. Macam tu. Kalau pakai mikrofon ni, suara kita lebih jelas. Okay. Jadi, okay sangat. Inilah, apa? Mic Boya MM1. Okay, sebelum ni Fiza ada beli. Dulu masa tak ada lagi, waktu tu tak ada lagi yang kata, tak ada apa? Tak ada modal lagi lah. Modal lagi. Fiza ada belilah dekat yang tu. Fiza beli Shopee kat China. Fiza beli yang mic yang biasalah, cikai-cikai je, dalam RM2 lebih macam tu. Tapi dia okey juga. Kadang-kadang dia tak okey. Okey tak okey lah macam tu. Nanti insyaAllah ada masa Fiza akan buat bandingan lah mic ni dengan mic tu. Fiza kena cari dulu mic tu kat mana. Sebab hari tu dia buat problem. Macam tak dengar suara bubuh-bubuh. Rakam dia tengok suara tak ada. Jadi Fiza tak tahu untuk mana. Nanti Fiza cari dan Fiza akan buat perbandingan dengan mikrofon ni. Okay. Kalau hampa ada komen, hampa komen dekat bawah tu untuk bagi nak buat video apa pulak lepas ni. Lepas tu mungkinlah hampa komen lah pakai mikrofon phone dengan yang ni, yang mana padu. Okay. Fiza Boya MM ni, Boya MM1 ni padulah. Tak sia-sia lah kita melabur untuk beli ni untuk buat video. Okay. Okay, sampai di sini saja video Fiza. Okay, terima kasih kepada hampa kerana menonton video Fiza. Hampa boleh komen, share, like dan subscribe. Okay, bye.